Nah, ini adalah rak piring paling murah yang ada di pasar ya teman-teman ya. Ini kemarin saya jalan-jalan ke pasar cari rak piring ini, dapatnya ini harganya cuma sekitar 145.000. Nah, ini kalau di online itu di Facebook Marketplace itu harganya nggak sampai segitu, tapi kita ngambil sendiri biasanya agak jauh. Dan ini saya ngambil di pasar ini harganya 145.000. Cara pasangnya sangat mudah, yaitu cuma tinggal dikait-kaitkan tuas-tuasnya saja. Itu di pinggir-pinggirnya ada anunya ya, ada kait-kaitannya ya. Nah, ini coba saya pasang dengan anak saya. Jadi cara pemasangannya ini, kita belinya itu masih dalam bentuk protolan. Nah, protolannya ini saya pasang sama anak saya itu dimulai dari bawah. Jadi tuas-tuasnya itu dikaitkan, tapi ternyata kalau dilepaskan itu langsung jatuh ya teman-teman ya, mak klontang gitu. Nah, ini setelah kita pasang yang bawah, kita urutkan lagi dipasang yang atas. Nah, setelah itu, setelah dipasang dua, ini sudah mulai agak lumayan, tapi masih doyong-doyong, nggak karuan. Lalu kita pasang yang ketiga. Nah, ya, kita pasang yang ketiga ini sudah agak mendingan gitu. Nah, di sini untuk rak gelas yang paling atas sendiri itu kita pasang. Nah, di sini agak rapat dia, karena memang untuk pengunci yang di atas itu kita harus pasang lebih anu. Tapi ini awalnya masih doyong-doyong ya. Nah, ini kalau doyong-doyong gini nanti tinggal dipaku di tembok langsung kencang ya teman-teman ya.